perlumbaan Honda Future 1 Minute Challenge akhir di litar Teluk Intan, di mana sepanjang 1.3 km 7 selekoh antara laluan terpanjang dalam perlumbaan musim 2015. Lalu ini gunakan petak perlumbaan perlumbaan, petak yang pertama Firdaus Hamdan, petak yang kedua Azmi Norman Ali, petak ketiga Muhammad Anwar Ibrahim Pawi, di petak yang keempat Afiq Ashraf Zulkifli, 5 Akram Baharum, 6 Syarul Yusri Suhaimi, di petak yang ketujuh Haziq Muhammad Hamdan, 8 Muhammad Hafizi Isnaini, 9 Muhammad Syafiq Muhammad Azhar, 10 Muhammad Aizah Abdul Wahab, 11 Muhammad Zikri Ahmad Zamri, 12 Muhammad Haikal Izzah, di petak yang ke-13 Muhammad Nur Fahmi, 14 Haikal Syafiq Suhaimi. Akan melepas sebentar lagi dan mereka bermula sekarang di hadapan Firdaus Hamdan dan Azmi Norman Ali. Mereka menuju ke selekoh pertama yang agak panjang juga. Seorang pelumba memiliki masalah, itulah Muhammad Nur Fahmi, merapat kedudukan nombor 3 terlebih dahulu sampai ke selekoh yang pertama. Itu adalah Muhammad Azmi Norman Ali. Di tempat yang pertama diikuti nombor 8, di belakangnya adalah Afiq Ashraf Zulkifli. Tempat yang kedua dengan Muhammad Anwar Ibrahim Pawi. Tempat yang ketiga, nombor 1 tenggelam sedikit di belakang pelumba yang berada di petak pertama perlumbaan, Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. Di hadapan nombor 3 yang menguasai perlumbaan sekarang ini di tempat yang pertama, pelumba yang berkerja baik untuk merangkul kejuaraan keseluruhan dalam cabaran Honda Future untuk musim 2015 ini. Kita telah masuk pusingan yang ke-7 di mana mereka ada yang sudah pun mula berlumba dalam kategori Wira bersama pasukan bakal pasukan mereka yang akan bertestai pada tahun hadapan. Dalam 3-4 pusingan terakhir mereka dibenarkan untuk berlumba dalam kategori itu. Azmi Norman Ali masih lagi berada di tempat yang pertama dengan Afiq Ashraf Zulkifli, Muhammad Anwar Ibrahim Pawi, Aizat Abdul Wahab, Akram Baharum, Haziq Abdul Rahman, Zikri Ahmad Zamri. Firdaus turun tempat yang ke-8 selepas mereka lakukan 1 pusingan. 10 pusingan kesemuanya dilalui oleh perlumba. Rapat juga kedudukan antara 3, 8 dan 10 ini. Perbezaan tidak jauh, kurang dari 1 saat saja di antara mereka. Abdul akan cuba melarikan diri seperti yang dilakukannya dalam perlumbaan-perlumbaan sebelum ini. Tapi Afiq rapat memberikan cabaran. Afiq adalah pelumba yang belum pernah menaiki podium, sekali saja menaiki podium musim ini di perlumbaan pusingan yang pertama di Temerloh. Masih lagi ada beza sikit jarak di antara 3 pelumba di hadapan dan lain-lain pelumba di belakang mereka. Tempat tiga, nombor 3 Abdul Ali, tempat yang pertama kurang satu saat di belakangnya adalah Afiq dan Anwar Ibrahim Pawi, mengikuti sahaja 2 pelumba di hadapan. Sementara di belakang Akram Baharum, Haziq Hamdan, Aizat Abdul Wahab. Daus Muhammad Hamdan, pelumba nombor 1 adalah pelumba antara pelumba pilihan musim di awal musim ini. Tapi dia nombor 12 telah pun terkeluar perlumbaan Zikri Ahmad Zamri, dan saya lihat nama Firdaus Hamdan juga telah pun turun ke bawah. Dari harapan sekarang ini Azil Ali mendahului dengan Afiq Ashraf Zulkifli dan Anwar Ibrahim Pawi. Kemudian ada jarak lebih kurang dalam 4 saat baru ada pelumba tempat yang keempat, Akram Baharum. Pada kedudukan ini 25 mata menjadi milik Aznil setakat ini, dan akan berikan kelebihan untuk dia terus lari jauh di hadapan sebagai pendahulu kepada pelumba tempat yang kedua. Tiada dalam perlumbaan, tiada mata untuk Ahmad Idham Karudin, sementara memberikan kelebihan kepada Aznil Ahmad Ali. Afiq pula diberikan tentangan oleh Anwar sekarang di tempat yang perlumbaan tempat kedua ketiga. Ini adalah di belakang Akram Baharum, Haziq Hamdan, Aizat Abdul Wahab. 6 dan 20 itu adalah Syairul Yusri Suhaimi dan Muhammad Aizat Abdul Wahab, di mana Syairul Yusri telah berjaya naik ke depan memintas Aizat Abdul Wahab untuk tempat yang ke-6. Litar yang dalam perlumbaan Kapri agak panjang, 1.3 km.
dan memiliki beberapa ruang untuk mereka memintas. Jarak, kita lihat jarak 49 saat sekarang di antara pelumba-lumba sepuluh. Oh, ada masalah pada bahagian hadapan motosikal Haziq Hamdan. Tinggal di hadapan, tapi dia masih meneruskan. Pelumba belum ada arahan untuk memanggil dia masuk semula. Dan pelumba diteruskan, dia berada di tempat yang ke-5 Haziq. 7.8 saat di belakang Azlan Ali, pendahulu perlumbaan. Antara Haziq dan Akram, tempat yang keempat, juga ada beza. Dan sekarang ini cuba masuklah Syahrul Yusri untuk masuk dari bahagian luar. Dan selekoh tajam, selekoh U-turn ini yang banyak menimbulkan masalah kepada perlumba. Dan kesilapan di sini boleh menyebabkan mereka terkeluar dari perlumbaan. Mereka sangat berhati-hati ketika melalui selekoh tajam ini. Di hadapan masih lagi Azmi Omar Ali, bertahankan kedudukan tempat yang pertama. Sekarang ini dia 1.3 saat di hadapan Afiq Ashraf Zulkifli dan Muhammad Anwar Ibn Bawi, yang melihat di belakang di mana kedudukan Akram Baharum yang boleh mengganggunya untuk menaiki podium dalam perlumbaan kali ini. Muhammad Anwar Ibrahim Bawi, adik kepada Khairul Idham, sekarang berada di kedudukan tempat yang ke-8. Musim ini sekali dia menaiki podium dalam perlumbaan pusingan yang ke-2 di Batu Kawan, dan dia mengejar podium yang ke-2nya bagi musim 2015. Sementara di hadapan tidak ada jawaran diberikan, mereka tenang sedikit, mungkin selesa. Ini adalah bendera yang mungkin diberikan kepada motosikal nombor 2 tadi, yang kita lihat hitam bulat itu, dan juga nombor motosikal menandakan ada motosikal yang salah nombor 5 sebenarnya yang diberikan, bukan nombor 2, nombor 5 Hafizi Isnaini yang dipanggil masuk kerana mengalami masalah teknikal. Ini adalah pelanggaran di bahagian belakang ketika di selekoh U-turn yang saya katakan, yang sering menimbulkan masalah kepada pelumba. Sementara pelumba nombor 5 dipanggil masuk, bukan pelumba nombor 2 yang masih lagi berada dalam perlumbaan. Muhammad Anwar Ibrahim Pawi di tempat yang ke-3, selesa kedudukannya, berjarak sedikit dengan Afiq Ashraf Zulkifli. Walaupun di awal tadi kita lihat rapat kedudukan kedua pelumba, 1.774 saat antara Afiq dan Anwar, 1.6 saat. Selesa Azlin Omar Ali untuk dia merangkul kemenangan yang ketiganya musim ini, dan juga mencatat satu rekod tersendiri kerana kali yang ketujuh dia akan menaiki podium. Bermakna setiap kali dia menamatkan perlumbaan musim ini, dia akan berada di atas podium. Ini adalah motosikal nombor 2 yang awal-awal tadi mengalami masalah, yang kita lihat bahagian hadapan yang tertanggal. Afiq Ashraf Zulkifli di tempat yang ke-2, 2.4 saat di belakang Aznil. Sementara lebih kurang dalam 2.4 saat di belakangnya adalah Muhammad Anwar Ibrahim Bawi. Nombor 17 yang terjatuh. Okay, kita kembali di bahagian hadapan dengan mengikori 3 pelumba yang mendahului perlumbaan kali ini. Pusingan lagi akan tamatkan Aznil Klesa di hadapan. Kali ini dilebarkan sedikit pada 2.9 saat di hadapan Afiq Ashraf Zulkifli. Sementara Anwar yang dilihat akan cuba memberikan cabaran kepada Afiq kerana mengurangkan jarak di antara kedua pelumba ini. Mulai rapat Anwar di belakang Afiq Ashraf Zulkifli. Tadi saya katakan yang mungkin mereka ketiga-tiga ini sudah selesa pada kedudukan podium. Ya, mungkin Anwar mahu untuk menghidu peluang untuk dia mengejar naik tempat yang kedua dengan dua pusingan lagi akan tamatkan dalam perlumbaan kali ini. Akan baru kekal tempat yang ke-4. 4 saat di belakang pendahulu, lebih kurang dalam 3 saat di belakang kedua pelumba ini. Sementara tadi kita lihat bagaimana Muhammad Anwar Ibrahim Pawi yang
semakin merapatkan diri. Kita menuju ke pusingan terakhir dalam perlumbaan. Last lap untuk kesemua pelumba. Anwar Mal Ali meninggalkan Afiq Ashraf 3.3 saat. Sementara Anwar Ibrahim Pawi kurang dari 1 saat di belakang Afiq Ashraf Zulkifli. Jadi mungkin Anwar akan melakukan serangan charge di saat-saat akhir. Kita nantikan mampukah dia untuk dapat melakukan catatan masa yang lakukan mereka lebih kurang sama dengan kedua pelumba. Agak sukar untuk Anwar di saat-saat akhir ini, tapi dia masih lagi belum berputus asa kerana sedikit sahaja kesilapan ketika di selekoh itu. Dia Afiq mengintai di mana kedudukan Anwar Ibrahim Pawi yang juga melihat di bahagian belakang tiada motosikal. Ini peluang untuk Anwar jika dia mahu meminta dari bahagian, tapi kemas sekali Afiq menutup ruang untuk dia pada tempat yang kedua. Terarnil sampai ke kesan penamat di tempat yang pertama, Afiq di tempat yang kedua, sementara Muhammad Anwar Ibrahim Pawi tempat yang ketiga. Keempat, Akram Bakharum yang tiba diikuti dengan Syaful Yusri Suhaimi. Ya, Syaful Yusri baru sampai, diikuti dengan Syafiq Umar Azhar, Aizat Abdul Wahab tempat yang ketujuh, kemudian ada Aikal Iza, Nur Fahmi. Keputusan perlumbaan bagi cabaran Honda Future di Teluk Imtan, Azlin Abdul Ali mencatat kemenangan jam ketiga bagi dirinya musim ini dengan Afiq Ashraf Zulkifli tempat yang kedua, Muhammad Anwar Ibrahim Pawi tempat yang ketiga, Akram Baru tempat yang keempat, Syahrul Yusri Suhaimi 5-6, Syafiq Azhar 7, Aizat Abdul Wahab 8, Haikal Izzah 9, Nur Fahmi 10, Haziq Muhammad Hamdan. Yang ketinggalan 5 pusingan di belakang, Hafizi Isnaini, Zikri Ahmad Zamri, Fidaus Hamdan dan Haikal Syafiq Suhaimi melengkapkan keputusan bagi cabaran Honda Future di Teluk Imtan. Rumah pengurus motorsport Bolsi Honda dan berhad kepada ketiga-tiga pemenang di tempat yang ketiga. Muhammad Anwar Ibrahim Pawi yang musim ini tempat yang ke-8 sebelum ini dengan sebelum ini dia pernah menaiki podium sekali, tempat yang ketiga juga pada pusingan kedua di Batu Kawan. Podium kedua untuk Muhammad Anwar Ibrahim Pawi. Di tempat yang kedua adalah Afiq Ashraf Zulkifli. Di tempat yang keempat keseluruhan sebelum ini. Dan pencapaian terbaiknya kerana sebelum ini podium yang pertama di Temeloh, di tempat yang ketiga. Kali ini tempat yang kedua, dan ini pelumba yang mencatat kemenangan yang ketiga bagi musim 2015 dan mencatat rekod bersih semua podium dalam semua perlumbaan Muhammad Aznil Muhammad Ali di tempat yang pertama. Jadi podium Honda Future Aznil Ali, tempat yang kedua Afiq Ashraf Zulkifli, tempat yang ketiga Muhammad Anwar Ibrahim Pawi. Kita lihat kedudukan mata selepas tamat 7 pusingan perlumbaan. Aznil Ali tempat pertama selesa dengan 151 mata. Ahmad Idham Khairuddin tidak menyertai perlumbaan di Teluk Imtan dengan 117 mata. 34 mata di belakang Aznil. Afiq Ashraf Zulkifli naik tempat yang ketiga dengan 89 mata. Anwar Ibrahim Pawi juga membaiki kedudukan dengan naik tempat yang kelima daripada tempat yang ke-8 dengan 66 mata. Dan Fidaus Hamdan tempat yang keempat, Akram Baharu tempat yang keenam, 7 Zikri, 8 Afizi, 9 Syairul Yusri, 10 Syafiq Ahmad Azhar. Diikuti lain-lain pelumba tidak banyak berubah kedudukan yang sudah pasti di hadapan tadi. Aznil Mal Ali makin selesa untuk merangkul kejuaraan dalam cabaran Honda Future 2015.